buah semangka seharga 4 dan 3 98 atau 400 yen lah. Ini 400 sekitar 67 cuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lur. Hari ini sesuai request kalian, saya akan mencoba berbelanja di supermarket Jepang dan nantinya akan saya bandingkan dengan harga yang ada di Indonesia. Jadi kalian semua yang ada di Indonesia tahu, bisa membayangkan betapa mahalnya apa biaya hidup di Jepang. Nah, jadi hari ini nanti saya akan belanja dengan uang sebesar ini, 1000 yen. Nah, 1000 yen ini kalau dirupiahkan itu sekitar begini, 130.000 rupiah. Oke, seperti apa keseruannya? Tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan bila bermanfaat, silakan di share sebanyak-banyaknya. Dan halo, Lur. Ah, panas banget. Ini di luar panas banget. Nah, jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, dengan uang 1000 yen atau 130.000 rupiah, itu nanti kita bisa dapat apa? Oke, mari kita keluarkan satu persatu belanjaan kita hari ini. Yang pertama, saya tadi beli ini. Ini adalah salah satu minuman favorit saya yang ada di Jepang. Ini enak banget ini. Lemon tea ini seharga 148 yen atau sekitar 18.000 rupiah. Oke, ini yang pertama. Yang kedua adalah saya tadi beli susu. Susu ini harganya adalah 258 yen karena ini ada tanda stiker begini. Jadi ini dipotong 10 yen. Totalnya jadi harganya ini jadi 240 yen atau sekitar 29.000. Wah, susu di sini 29.000. Segini ini 1 liter ada nggak ya? Nggak ada ya 1 liter. Oke, selanjutnya tadi juga beli santan. Teman-teman mungkin tahu kalau di Indonesia ini harganya berapa? Sekitar 3.000 mungkin ya, sampai 4.000. Kalau di sini ini harganya sekitar hampir 20.000, 19.000. Ini sekitar 140 yen. 18 ribuan lah, segini ya. Segini ya. Dan satu lagi ada nih roti.
Ini seharga 98 yen atau sekitar 12.000. Jadi sekitar 12.000. Dan yang terakhir nih, yang paling mencengangkan kalau di tempat kita, mungkin bisa dapat satu buah yang besar, yang gede, atau kan bisa dapat dua buah. Nah, kalau di sini cuma dapat segini. Ini sepertiga ada nggak ya? Kayaknya sepertiga buah semangka seharga 4398 atau 400 yen lah. Ini 400 yen sekitar 60.000 cuma segini. 60.000 kalau di tempat kita mungkin sudah dapat 2,5 buah yang gede-gede ya, mungkin ya. Atau bahkan lebih. Kalau di daerah saya bahkan bisa lebih. Akan tetapi ini yang saya tunjukkan. Buah semangka di sini itu beda banget. Buah semangka di Jepang itu manisnya nggak ketulungan, manis banget, beneran. Ini manis banget. Dijual nggak ada bijinya nih. Jadi itu. Oke, jadi kesimpulannya adalah uang sebesar 130.000 kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5 item. Ya mungkin kalau di Indonesia, kalau kita rupiahkan mungkin ini sekitar paling kan cuman 30.000, mungkin 30.000 sampai 40.000 nggak ada mungkin ya. Nah kalau di Jepang senilai 130.000, bisa dibayangkan berapa kali lipat biaya hidup yang ada di Jepang. Oke, sekian saja video dari saya. Sekali lagi, kalau bermanfaat share, dan jangan lupa subscribe yang banyak, karena nanti akan ada giveaway ketika sudah mencapai 1000 subscriber. Oke kawan-kawan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.